Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita masih terus diberi kestabilan, kehidupan, kesehatan, serta ekonomi agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Kali ini kita mau seru-seruan aja, tapi tetap menambah wawasan serta informasi. Oke, ini aku mau ngebahas kata-kata dalam keseharian atau yang biasa kita kenal dengan bahasa gaul. Bahasa gaul tapi yang ada di dalam KBBI yang resmi. Nah, atau yang di dalam KBBI sendiri disebut dengan istilah cakapan. Dia masuk ke dalam ragam cakapan. Nah, cakapan itu yaitu bahasa sehari-hari yang bahasa tongkrongan atau bahasa gaul yang kita pergunakan sehari-hari gitu. Kira-kira apa-apa aja bahasa-bahasa gaul yang ada di dalam KBBI yang sudah diresmikan oleh negara ini. Sebelumnya, jika kalian merasa konten saya atau channel saya bermanfaat dan memberikan informasi serta menambah wawasan kalian, jangan ragu-ragu untuk klik tombol berlangganan atau subscribe, klik like, berikan komen, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Oke, ayo kita mulai aja deh bahas bahasa-bahasa gaul yang masuk dalam ragam cakapan yang ada di dalam KBBI. Ayo! Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, untuk kata pertama, ini yang masuk dalam KBBI, bahasa gaul kita ada abal-abal. Abal-abal itu juga masuk ke dalam bahasa resmi ya, masuk ke dalam noun, kategori noun. Nounnya itu dia artinya adalah penjahat kelas kakap. Waduh, berarti abal-abal itu penjahat kelas kakap. Koruptor berarti abal-abal. Pesan moral. Nah, yang kedua itu masuk ke dalam kategori cakapan. Dia artinya adalah tidak bermutu baik atau bermutu rendah. Gitu. Jadi abal-abal itu tidak bermutu baik atau bermutu rendah. Itu adalah istilah sehari-hari yang kita gunakan untuk menyatakan sebuah produk atau barang yang tidak bermutu baik gitu. Orang juga kayaknya sih abal-abal nih orang ya, berarti artinya dia tidak bermutu baik nih. Atau penjahat kelas kakap. Yang ketiga juga dia punya pengertian kincir angin yang digunakan untuk mengusir hama terbuat dari bambu dan mengeluarkan bunyi saat berputar gitu. Jadi abal-abal itu juga dia merupakan kincir angin yang digunakan untuk mengusir hama terbuat dari bambu dan mengeluarkan bunyi saat berputar gitu. Tapi istilah cakapannya abal-abal artinya tidak bermutu baik atau bermutu rendah gitu. Jadi jangan jadi orang yang abal-abal. Marilah jadi orang yang bermutu tinggi. Iya gitu. Pesan moral lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya ini ada ABG. ABG ini singkatan sih sebenarnya. ABG itu masuk juga dalam KBBI, artinya adalah anak baru gede. Untuk apa? Ini masuk dalam KBBI ya. Gak guna juga sebenarnya. Cuman ya itulah dia, udah masuk KBBI dia. Artinya sudah resmi untuk digunakan sebagai bahasa Indonesia. ABG, anak baru gede. Nah, jadi buat orang-orang yang baru gede, kalian disebut dengan ABG. Apanya yang gede? Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini juga ada istilah dalam kategori cakapan nih, kata-kata sehari-hari yang digunakan oleh kita. Abong-abong. Ini nggak tahu aku siapa yang gunain sih abong-abong. Jujur aku belum pernah dengar ada istilah abong-abong di keseharian. Tapi abong-abong dalam KBBI artinya adalah mentang-mentang. Nah, gitu. Nah, contohnya kayak di KBBI ini contohnya. Mentang-mentang saya orang miskin, selalu dihina. Abong-abong saya orang miskin, selalu dihina. Kenapa kita harus menghina orang miskin? Gak perlu dihina mereka. Hidup mereka aja sudah cukup menghina mereka. Apalagi kenapa kita harus menghina? Jangan ya, orang miskin tuh jangan dihina, disemangati dia. Semangat untuk mencari rezeki halal dan menjadi kaya serta memperbaiki hidup, kualitas hidup, taraf hidup kita. Semangat, abong-abong, jangan abong-abong kamu. Abong-abong, mentang-mentang dalam KBBI.
Semoga bermanfaat. Nah, kemudian ada istilah lainnya yang disebut dengan acak. Nah, kata acak ini juga masuk dalam istilah cakapan, tapi sebenarnya dia mempunyai arti sendiri di dalam KBBI. Memiliki arti sendiri dalam KBBI. Acak dalam KBBI artinya adalah tanpa pola atau sembarangan. Gitu. Yang kedua, dia dalam istilah statistik dalam istilah statistik, dia memiliki pengertian penggambaran suatu pemilihan yang tidak dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang. Nah, itu dari istilah statistik. Sementara sendiri acak masuk ke dalam kategori cakapan atau ke kata-kata sehari-hari, artinya adalah acap. Acak artinya acap dalam bidang, dalam ragam cakapan. Acap itu yang dipakai untuk makan sambel, itu kecap. Wah, bercandanya masih aja 2021 bercanda seperti itu. Acak dalam KBBI artinya adalah acap. Nanti kita cari artinya acap apa. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kata selanjutnya yang masuk dalam ragam cakapan yang ada dalam KBBI adalah acak adut. Nah, ini ada nih, sering aku denger nih, acak adut, rambutnya acak adut. Nah, acak adut sendiri artinya dalam KBBI adalah sembarangan, tidak tertata atau berantakan. Nah, gitu. Kayak hidup Anda, acak adut. Ya, itu deh. Acak adut dalam KBBI artinya adalah sembarangan, tidak tertata atau berantakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya sebenarnya bukan kata sih kalau kali ini kalimat. Kalimat ini ada di dalam KBBI menjadi satu kalimat gitu. Masuk dalam kategori cakapan yang kita sering sebutkan sehari-hari adalah ada-ada saja. Iya. Ada-ada saja dalam KBBI artinya adalah selalu mempunyai sesuatu untuk dikatakan, dimintai, atau sebagainya gitu. Jadi kalau ada orang banyak cakapnya, dia sering kita bilang ada-ada aja pun gak usah. Itu tuh dalam kehidupan sehari-hari ternyata sudah masuk dalam KBBI. Ada-ada saja. Ada-ada saja. Terima kasih. Ada-ada saja, semoga bermanfaat. Nah, kalimat selanjutnya ini termasuk dalam kategori cakapan juga, tapi dia punya arti juga di dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya. Maksudnya di dalam KBBI. Adang-adang. Adang-adang dalam KBBI memiliki pengertian penyekat, kerai, dan sebagainya untuk penahan angin, hujan, panas matahari, dan sebagainya. Jadi adang-adang itu adang, jadi kayak menghadang gitu. Adang-adang artinya penyekat, kerai, dan sebagainya untuk penahan angin, hujan, panas matahari, dan sebagainya. Itu arti dalam KBBI. Sementara dia juga masuk ke dalam ragam cakapan, kata-kata yang dipakai sehari-hari. Adang-adang dalam ragam cakapan di KBBI memiliki pengertian kadang-kadang. Kenapa? Kenapa kita harus ngomong adang-adang? Oh, mungkin supaya imut gitu ya. Kamu udah makan? Adang-adang sih makan, kadang-kadang sih enggak. Ya, mungkin gitu ya. Mungkin ada orang yang menggunakan ini sehingga Mendikbud memasukkannya ke dalam KBBI gitu. Adang-adang artinya adalah kadang-kadang. Semoga bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Nah, kata selanjutnya dalam ragam cakapan, ke percakapan sehari-hari, kata-kata yang digunakan sehari-hari adalah adem. Nah, sebelumnya aku mau jelasin adem juga memiliki pengertian resminya. Adem dalam, oh enggak ada. Adem itu dalam cakapan aja adanya, artinya dingin, sejuk. Gitu. Adem juga memiliki pengertian tentram, tentang pikiran, hati, atau tenang. Kemudian juga hambar, adem hambar. Oh gitu, itu kayak rasa makanan, terus tawar. Rasa gak terasa gitu, kalau kena covid gitu. Gak terasa.
ya, adem memiliki pengertian itu tadi. Kayak bisa, adem, adem, adem kali rumahnya. Ya, dingin, sejuk. Adem juga memiliki pengertian tentram, itu tentang pikiran, hati, adem kali perasaanku. Cie, ngelihat kamu adem rasanya. Iya. Yeah. Tenang, terus memiliki pengertian hambar, ini tentang untuk rasa makanan, dan tawar untuk rasa. Gitu. Jadi adem itulah pengertian-pengertiannya, dan sudah masuk ke dalam KBBI, artinya sudah resmi untuk digunakan. Ayo kita gunakan adem. Semoga bermanfaat. Nah, kata selanjutnya yang masuk dalam kategori cakapan, kata-kata sehari-hari adalah ading. Nah, ading ini dalam KBBI artinya adik. Nah, aku baru tahu juga nih, ada orang manggil adiknya ading. Ading. Iya, mungkin aja ada, tapi dia masuk ke ragam cakapan gitu, ke sehari-hari, ke apa, perkataan sehari-hari gitu. Ya, mungkin aja ada orang yang sehari-harinya manggil adiknya ading. Oh, dading mangoleh, rasanya kayak Iron Man, bisa aja. Ading artinya adalah adik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada dalam KBBI yang masuk ke dalam ragam cakapan adalah aduhai. Nah, tapi aduhai ini juga punya pengertian resminya. Aduhai dalam KBBI artinya adalah kata seru untuk menyatakan rasa duka, kagum, dan sebagainya yang lebih mendalam daripada aduh. Jadi kalau kita habis jatuh gitu, kalau kita rasanya sakit kali, melebihi yang kita, pokoknya nggak bisa kita tahan, kita bisa bilang aduhai gitu. Aduhai. Bukan aduh lagi, itu pokoknya aduh itu di level bawahnya, aduhai itu level atasnya. Jadi kayak kata seru untuk menyatakan rasa duka, kagum, dan sebagainya yang lebih mendalam daripada aduh gitu. Jadi aduhai. Tapi aduhai juga masuk ke dalam kategori ragam cakapan. Nah, artinya adalah hebat, luar biasa gitu. Jadi kalau aduhai, hebat bener nih orang gitu. Cantik bener anak gadis ini ya. Jadi kita menggunakan kata aduhai untuk menyatakan rasa kagum, atau artinya dalam cakapan sehari-hari adalah hebat, luar biasa gitu. Berani jujur, aduhai. Harusnya itu semboyannya. Berani jujur, aduhai. Nah, berani jujur, hebat gitu. Dalam cakapan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin untuk bagian yang pertama ini itu aja dulu ya. Ada tadi, ada kira-kira ada 10 kata yang kata-kata dalam keseharian kita yang sudah resmi masuk ke dalam KBBI, yang masuk ke dalam ragam cakapan gitu. Itu abjad A, bagian pertama. Nanti kita akan lanjut lagi seru-seruan dengan KBBI. Yeah. Dan semoga channel saya atau konten saya yang saya sampaikan menambah wawasan, memberi informasi, serta memberikan manfaat buat kehidupan kita semua. Yaitu supaya kita nggak stres-stres kali ya nggak sih. Di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini, kita harus banyak-banyak ketawa, refreshing, dan seru-seruan. Dan jika kalian merasa konten saya seru atau menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk hidup kalian, bisalah kali klik tombol berlangganan atau subscribe, nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru dari konten saya, channel saya. Kemudian bisa klik like kalau kalian menyukainya, dan berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun gitu. Gitu aja sih kayaknya kali ini. Semoga kita terus bisa diberi kesehatan yang stabil, kestabilan ekonomi, serta kehidupan, agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bangga berbahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua.